terima kasih banget untuk Atta Halilintar udah ngasih aku kesempatan untuk menang giveaway episode pertama. Terima kasih banyak, terima kasih. Ini aku seneng banget karena tempo hari itu HP aku nyemplung di got gitu kan. Terus udah gitu semuanya mati, kamera mati, semua mati dan gak bisa dipakai. Sementara aku butuh banget handphone untuk pekerjaan yang emang harus lewat handphone semuanya. Terima kasih banget Atta Halilintar, pokoknya aku seneng banget, seneng. Nah, mau kayak mereka? Aku udah siapin berbagai hadiah keren-keren ini untuk dibagi ke kamu semua, para subscriber aku yang pastinya. Caranya gampang, kamu harus subscribe channel Atta Halilintar, follow IG Atta Halilintar, kasih komen di bawah yang paling menarik tentang video ini. Ingat, harus nyambung dan jangan copy paste. Dan juga jangan lupa mention Instagram kamu. Dan pemenangnya akan aku umumin di YouTube Story dan Instagram Story aku. Ayo subscribe, selamat menonton, dan enjoy! Tuh kan, gede kayak udah gini. Bagus ini. Ih, dia itu bagus. Itu caranya. Kok udah lagi ya? Enggak, kamu gimana pun tetap cantik. Insya Allah nanti aku kalau udah nikah pun kayak Min. Oke guys. Ya kita baru kelar bikin video yang lain ya. Rambut gua udah lurus lagi ya kan. Sekarang kita akan lanjutin mengikuti apa yang netizen suruh 24 jam. Katanya disuruh. Tuh, pasti mau ngomong jorok ya. Enggak. Dari Arianto Prabowo, "Bang bantuin Pok Nur kerja dong." Bentar, ini Arianto Prabowo siapa nih? Orangnya mana ya? Ini nyuruh-nyuruh saya kerja. Udah ikutin aja. Ya sering kalah main PS itu. Yang malu-maluin. Yang paling cemen. Ya Allah. Yang cupu. Yang ngambek mulu. Woi, yang ngambek mulu kapan FIFA? Oh, yang itu. Iya, Bang. Otaknya gak jalan. Nah. Ya lambat. Lu maksudnya dari tadi tuh Arianto Prabowo tuh lu ya? Lu. Bukan. Bukannya lu. Lu ngapain? Gua. Ngapain? Oh, nama lu siapa? Enggak, lu ngapain nyuruh-nyuruh sih? Lu kan netizen. Bu Alperlibe ya? Bu Alperlibe. Kan yang disuruh netizen, itu emang lu netizen. Dardo, Pak. Emang lu netizen. Ya kan gua netizen juga, Pak. Ya udah maksudnya lu suruh gua kerja apa gitu. Lu kok tiba-tiba malah nyuruh gua kerja, ini gua lagi di rumah aja loh. Yang kerja di rumah misalnya kalau lu ada kerjaan apa di rumah gitu gua dibantuin apa? Oh, ada sebenarnya kerjaan tapi gua kayak rada malu sih kalau kamu bantuin. Pokoknya selama kerjanya positif aku bantuin. Apa kau rasakan yang sama? Pokoknya yang bikin positif aku bantuin. Enggak, sebenarnya nih aku minta tolong foto endorse. Tapi aku malu karena pasti bajunya enggak seksi-seksi kan? Beklet dong. Hah? Bikini foto. Bikini. Kalau foto bikini mohon maaf aku mundur. Pokoknya yang positif aku dukung gitu. Kira aku tuh karena fotonya pakai hijab, karena kalau hijab aku langsung bang, aku bantuin. Ayo. Tiga. Ayo cepet. Kalau pakai hijab aku bantuin nih. Sayang enggak gitu. Tayang. Enggak jadi. Ya udah cepet kamu ambil hijabnya, aku bantuin fotonya semua. Bukan. Gratis demi kamu. Aku enggak pernah foto-foto kecuali buat aku sendiri. Cepet ambil. Berarti aku spesial. Udah ambil, gak usah banyak. Lu jangan main disuruh-suruh aja lu. Ya udah ikut gua netizen. Lu udah yang nyuruh. Lu netizen juga. Lu netizen gimana sih, lu kan lu yang megang kamera, kenapa lu jadi netizen? Aduh, ini lagi nih netizen satu. Pat, katanya kamu mau dibantuin kerja. Ah. Ada malu dikit. Apa yang bikin malu sih? Aku jelek. Aku jelek, dia tuh udah jelas-jelas dia pakai hijab tuh saya tuh langsung pangling, langsung bener-bener jatuh bangun banget. Pengen nikahin. Parah. Parah banget tuh, pengen banget. Ya kamu tunggu sih, aku ganti baju dulu, masa aku pakai baju kayak gini. Sayang. Kok kamu yang pegang kameranya? Karena kita kan harus saling membantu. Kamu kan bantuin aku foto endorse. Jadi kan aku jadi videographer kamu. Terus gimana aku fotoin kamu endorse? Kok kamu megang kamera? Yaudah, kamu yang pegang sekarang. Yaudah, sini. Enggak, kamu mau styling aku dulu. Sekarang aku akan styling dia dulu. Jadi abang itu tahu. Tadi aku udah pilihin dari beberapa warna, aku pilih ini karena aku suka banget warna hitam. Dan abang itu, dia bisa membuat aku pede. Dia orang paling jujur sama aku. Kamu gak mau lihat aku dari depan. Mendingan kita di kaca yuk. Enggak, mau di kaca gak? Sayang. Ini kaca? Kecil banget, di sini aja. Karena biar gak jelek, biar aku tetap cantik. Karena abang tuh mengerti banget. Terus masalah hijab-hijaban, karena abang tuh emang ya kayak mana ya? Nah, yuk sini. Ini kalau dandan harus buka dulu dong kerudungnya. Enggak usah. Kamu belajar dandan kamu ini, Bang. Enggak, nih, kamu kasih tahu yang mana nanti dulu. Nanti kotor enggak hijabnya? Jadi pertama, yang sekarang itu aku adalah concealer. Ini di bawah mata. Di sini dan di sini. Dulu harus di
Aduh, gua disuruh makin beginian, guys. Eh, ini ya, nanti kalian harus lihat video waktu abang pertama kali zaman dulu makeupin aku. Udah ada videonya. Kayak jangan sama orang lain ya. Tuh. Jangan kasih tau orang lain, lu. Awas, lu gak tau. Ini di sini doang. Iya, dia bukan orang lain. Jadi siapa, Rina? Jadi pernah, jadi gak pernah pacaran. Segini. Terus cocok dulu deh yang bisa nerima aku tuh. Kita buktikan bagusan dulu apa sekarang? Ya sekarang lah. Cocokan dulu terus, apa sekarang? Terus dulu tuh ayang kayak masih malu-malu gitu. Ngomong-ngomong sama aku, ngomong liat aku. Ngomong liat aku malam sih. Ini ya? Oke, okay. Gini banyak sayang. Oke, okay, oke. Okay. Terus? Sini juga? Kayaknya gak usah deh. Karena bawa mataku doang yang hitam. Terus kamu harus ratain pakai si bulat-bulat tadi mana? Ini? Udah kemana? Harus di tek-tek-tek. Harus yang rata ya sayang, ini kalo jelek nanti aku mau jadi foto endorse, nanti aku dimarahin sama all shopnya. Nanti aku marahin balik. Eh ayang, aku liat tusuk mata. Ini aku contoh dulu boleh gak? Tuh kan, gede kayak gini. Bagus ini. Ih, dia itu bagus. Itu caranya. Kan tadi dia pakai di bawah. Kayaknya di bawahnya aja mau sampai ke sini-sini. Oh, ya sama lah, warna masa beda sendiri. Emang kamu tuh gak bisa kayak gini-gini. Kamu jelek gimana? Enggak, kamu gimana pun tetap cantik. Kamu bilang cantik itu orang bilang jelek. Siapa yang bilang jelek? Coba cek di komen aku ada gak? Yuk, yang merasa dia jelek komen di bawah ya. Kok gak ada? Gak ada sih. Kan belum. Kalau udah ada videonya udah keluar baru nanti kamu cek ya. Sekarang kita tutupi bawah mata ini dengan bedak. Yaudah, aku siapin kamera. Kamu udah nanyain aku. Gimana cara hidupin? Hidup. Hidupin kamera aja gak bisa, katanya lu kalau video sendiri. Baterainya nih. Baterainya gak ada. Insya Allah nanti aku kalau udah nikah aku mau pakai kerudung, guys. Amin. Oke, okay, guys, jadi kita bagi tugas. Dia yang makeup, saya yang nyiapin kamera. Dan nyiapin tempat. Kamu mau pasang gelap ya? Kan kamu yang makeup. Tadi katanya mau makeupin lah. Tuh kamu aja makeup sendiri, aku gak dikasih. Soalnya kamu tadi berantakan. Nah makanya udah kamu aja yang makeup kalau gitu. Aku siapin kamera, oke? Okay? Okay. Kita harus cari angle yang bagus. Ini kan ruangannya berantakan ya guys. Kita akan coba menjadi bagus. Salah satunya saya akan mencoba backgroundnya adalah buku-buku. Biar kelihatannya homey, Pak. Tis, tolong di daerah sini isiin buku, 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 buku. Oke? Okay? Nggak mau, Bang. Nggak mau lagi. Kamu ngapain sini? Nanti aku kianya aku ambil lagi loh. Ingat, Bang. Ingat apa lagi? Udah nggak ada. Ada, udah ada. Ya udah cepet. Abang aja deh. Hah? Abang aja. Abang aja, abang aja. Terus kamu ngapain kesini? Makan tidur ngapa-ngapain nih kerja sih lu? Tahu lu. Nah pokoknya ini buku, 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 buku. Nanti kita mau foto Mpok Nur backgroundnya ini, oke? Okay? Lipsticknya. Lipstick apa itu lipstick? Kamu apa pakai lipstick apa? Keren banget. Wah siapa tuh yang pakai lipstick? Wah siapa yang pakai lipstick? Ayo. Artis isi buku semuanya. Kita akan pilih satu kursi klasik dan di belakangnya kita akan lengkapi dengan buku-buku agar foto ini terlihat bagus. Ya, banyakin bukunya dan kita akan fotonya agak ke bawah gini guys agar terlihat jelas kerudungnya. 12 seconds later. Oke, lihat guys, hasil makeup gua keren kan? Udah tuh. Berantakan. Udah. Iya, jangan nyuruh-nyuruh mulu ya. Iseng banget sih. Wah. Udah kira kasih aja deh ke bawah. Enggak, sayang, jangan dari bawah gendut. Tenang, tenang aku tuh. Ah, enggak bisa. Eh, sayang, udah nih enggak usah. Gue kalau di pakai rata kayak enggak jadi enggak fokus gitu. Ini ditutupin dong, masa ini rambutnya keluar-keluar. Coba matiin lightingnya. Gimana saya pokoknya? Enggak bisa. Kalau ngomong. Kamu baca, jangan senyum. Enggak ngeliat ke kamera. Enggak. Lah terus ya lagi baca. Kerudungnya nanti gimana caranya? Ya coba baca dulu sekali, ambil yang candid satu. Gimana? Kamu angle-nya mana, kiri apa kanan? Gimana aja, kamu kesel keren. Kayaknya di sini deh. Yaudah. Baca buku. Gak bisa, malu. Capek nih gue jadi kameramennya. Tapi so pinter gitu kalau baca buku, gak usah baca buku deh. Gak, aku gak pernah baca buku, jadi kayak aneh. Ya kan ini cerita konsepnya. Gak bisa, gimana? Coba lihat. Tadi ada gak? Jadi aku bisa ada bayangan gitu loh. Diam dulu, diam. Boleh gak lihat? Ya gimana, kamu aja gak gayanya gak bener-bener. Coba lihat dulu. Bagus loh, Kak Lol. Bagus. Mana ya? Aku lihat dulu cintaku. Gue nikahin dulu. Kayak gak dari bawah nih. Eh, gak tahu deh kamu yang lihat. Udah, kalau udah bilang. Jadi aku senyum. Satu. Senyum atau gak usah? Coba senyum, tuh, dua, tiga. Kurang, kamu tuh harus bagusnya candid, coba kamu lihat sini. Aku bagusnya candid, berarti gue kalau lihat kamera jelek. Sini, lihat sini.
Sumpah aku pertama kali ngeliat abang mau fotoin aku karena selama kenal dia gak pernah fotoin aku sama sekali. Biasanya yang fotoin itu timnya abang, bukan abang. Abis ini kita bikin TikTok ya. Iya, yeah, oke. Okay. Ya abang harus bisa yang aku mau, aku yang pilih. Lihat sayang, lihat dulu. Menurut kalian cocok gak kalau dia pakai hijab? Kata dia kalau komennya 100.000 berarti cocok. Oke. Okay. Buktikan kekuatan AHA geng. Kita bisa 100.000 karena dia cocok. Ya kalau gak salah disini masih ada anak kecil yang nonton dia. Dia pengen kamu menjadi contoh mereka yang benar. Coba yang dari jauh. Jauh lagi jauh. Gak bagus. Bisa edit sayang, enggak, ini benar atau enggak gitu loh. Kamu tuh styling aku punya kerudung aja. Daripada gini, kamu gimana? Ya kalau daripada bagus tapi kenapa kayak gini? Iya makanya aku bilang kan kamu jangan banyak ngomong, pose aja. Kayak mana sih sayang? Ah, ini juga bagus cuma senyum. Nah, makanya kamu pose aja, pose. Nah, ini tuh bukan gepeng, tapi nih coba lebih kencang sedikit aja. Udah. Sini? Iya, udah. Nah, bagus nih, mantap. Nah, oke, udah. Nah, cantik, mantap. Masya Allah, waktunya. Assalamualaikum. Bagus, tahan. Ganti pose. Ke atas. Ya udah ke bawah. Soalnya mata kamu kayak pucet sekarang. Karena enggak punya bulu mata. Oh, apa lagi? Udah gitu dong nih bantuin kerjanya. Kalau ada lagi enggak yang lebih berat? Udah nambah-nambah, udah selesai ini. Yang penting itu cepet transfer dulu ke handphone. Ini yuk. Kita transfer dulu. Terus habis itu abang harus editin, abis editin buat kita. Oke, okay, baik. Masih ada pekerjaan yang edit. Kasian. Oke, guys. Aku udah kirim fotonya ke abang lagi. Sekarang abang tinggal ngedit fotonya. Tunggu editan abang. Kenapa aku percaya sama dia? Karena dia gak mau membuat aku jelek. Jadi makanya aku percaya sama dia, gak tau kenapa. Karena kita lagi di rumah aja, jadi benar-benar tidak kemana-mana. Kalau ada paket aja kita semprot dulu pakai kayak alkohol gitu. Kecuali makanannya. Ini kan before, ya kan? Jadi itu benar-benar cinematic shot. Colornya tuh benar-benar. Ih, cantik banget nih cewek. Jadi wallpaper ya. Gimana? Jadi wallpaper ya. Wallpaper aku aja kayak gini. Tuh guys, lihat sadar. Tayang. Hasil foto gua dan editan warna gua bener-bener ini Atta Halilintar banget. Atta Halilintar tuh warna Instagram itu kayak gini. Bener-bener kayak warnanya kayak tuh film. Kayak gelap-gelap mati gitu dia. Warna-warna film gitu. Jadi berarti besok-besok kalau aku kan maunya sekarang fitnya warnanya sama. Berarti kamu yang edit semua, kamu edit ya fotonya. Kamu yang editin ya warnanya. Gimana kok jadi tambah pekerjaan ya? Dah tuh, kurang keren apalagi nih, mana yang endorse nih? Foto by edited by color grading by Atta Petir. Kalau nggak dia, nggak akan saya fotoin. Kalau nggak komennya 100.000, gitu. Kalau waktu itu, setelah aku tuh seneng guys bacain komen-komen. Jadi kalau komennya banyak tuh, kayaknya hidup aku tuh lebih berwarna. The power of okay, mama, guys. Anak-anak, tante-tante, ibu-ibu, bapak-bapak, semua dan mas-mas dan mas-teng-mas-teng yang ada di Indonesia, makasih. Oke okay, guys. Komen setiap video sekarang saya. Lanjut. Oke okay, kita lanjut bacain lagi. Enggak, aku malah. Ya udah, kalau kamu malah, ayo kita lanjut kerjaannya. Selanjutnya adalah bikin TikTok sama Kak Aurel Bang yang setuju like. Oke, okay, kita akan bikin TikTok. Karena aku selalu minta bikin TikTok tapi Abang kayaknya. Saya tuh enggak bisa joget, guys. Saya tuh enggak bisa joget dan enggak terlalu suka joget gitu. Dan setiap kita habis pegang apa aja, guys, semprot. Oke, okay, guys, kita akan bikin TikTok ya. Yuk, latihan dulu ya. Kamu latihan. Gimana sih aku tapi enggak bisa? Ini gak kuat. Udah segitu yang dipost tuh yang bagus. Enggak, ini di draft, lucu banget. Ya itu aja yang dipost itu udah bagus sayang. Sekali lagi, harus sampai yang benar. Ayang tuh, ayang lemot banget. Jahat banget. Penasaran kan? Cek di TikTok kita.